oleh China Press, kononnya ketua-ketua negara akan meletak jawatan sebelum sambutan Hari Polis pada 25 Mac 2010. Mengikut makluman yang diperolehi oleh ketua polis negara, laporan berita negara di China Press adalah dari pihak-pihak yang ketiga. Pihak-pihak yang ketiga yang tidak bertanggungjawab. Kementerian mendapati berita yang dilaporkan oleh China Press adalah tidak benar dan mereka telah memohon maaf kepada kementerian dan pihak polis masih menjalankan penyiasatan menyeluruh berkaitan dengan perkara ini. Yang Berhormat Tawau menyentuh tentang masalah kawat cam di balai polis. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, proses pengucaman saksi dibuat di dalam bilik khas yang dilengkapi dengan cermin satu hala bagi melindungi identiti saksi. Di dalam bilik khas berkenaan, pegawai polis bersama-sama saksi dapat melihat suspek yang berada di bilik sebelah, manakala suspek pula tidak dapat melihat saksi yang membuat pengecaman ke atas mereka. Yang Berhormat Pertama Negara Selatan membangkitkan tentang isu pembakaran gereja dan surau. Ingin saya mengatakan bahawa tiada serangan ke atas masjid dan gereja, tetapi kejadian yang berlaku adalah perbuatan khianat menggunakan api. Terdapat 17 kejadian yang melibatkan gereja dan 5 kejadian yang melibatkan surau. Kesemua kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 436 Kanun Keseksaan, iaitu perbuatan khianat dengan api. Bagi kes melibatkan perbuatan khianat ke atas gereja, sebanyak 4 kes berjaya diselesaikan oleh polis, di mana 1 kes di Kuala Lumpur perbuatan membangun